ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dan roti, roti. Kan lagi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yang dari Ebenezer aja. YGC. Tujuan tuh bertemu, tidak hanya ketemu tapi mengenal. Ketika kita mengenal, maka kita bisa saling mengenal, seperti kata si Tata Budi tadi ya. Oke, semua harus kasih semangat ya. Saling menghargai satu sama lain. Siap, Lexi? Siap. Are you ready, boss? Oke. 3, 2, yang tadi kata dunia tidak berharga itu, kita udah melewati proses, kita udah dilahirkan ulang menjadi ciptaan yang baru yang berharga, bukan kata dunia tetapi kata pencipta kita. Oke, siap. Orange 5. Manakah Orange 20 poin? Ini poinnya lebih tinggi nih. Oke. Bahkan nilainya sama. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih. Oke, dengarkan saya ya. Tadi kalian pertama belajar untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling menerima, belajar attitude ya, punya sikap yang baik, terus kemudian kalian menerima, mendapatkan sesuatu, belajar untuk memberi ya, diberkati untuk memberkati. Oh.
sekarang diri mereka sudah mereka gambarkan dalam kertas tulis. I love your voice. Segala kehidupan mereka berdampak. Jadi saksi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus baik. Kami menyebarkan pesan itu yang sudah kami terima, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang mampu menyelamatkan semua umat manusia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami mampu menjadi berkat. Kami sadar bahwa kami sudah diberkati, dari PPA sudah diberkati. Maka itu kami datang Tuhan Yesus ke sini untuk memberkati teman-teman di Panti Asuhan Ebenezer.